sejumlah petani di Kecamatan Tanjung, khususnya petani di Desa Juwai, masih menemui kesulitan dalam bercocok tanam ketika memasuki musim kemarau. Pokok masalahnya adalah lokasi sungai yang jauh dari lahan tanaman mereka, hingga sulit untuk mengairi tanaman mereka. Baik tanaman hortikultura atau padi tanpa bantuan mesin penyedot air. Sahabat tani, beberapa hari yang lalu saya berhasil mengontak salah satu petani Desa Juwai bernama Andi. Setelahnya, saya membuat janji dengannya untuk berkunjung dan melihat langsung kebun miliknya pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Andi, haur kah, Pak? Kada juga. Lagi bapa, Pian? Nih, menyortiri nyano penting lumbuk, nah. Oh, ini, Pian, tanaman lombok, kah? Eh, jambi, nih, lombok. Gih. Lombok jenis apa, Pak? Lombok keriting. Ini sudah berapa minggu, Pak? Ini satu bulan seminggu lah. Satu bulan seminggu. Mm-mm. Itu belum siap panen lah, Pak? Belum. Masih dua bulan lagi, nah. Oh, masih dua bulan. Berarti totalnya kurang lebih tiga bulan. Tiga bulan. Berarti panen lomboknya tiga bulanan, Pak? Ya, tiga bulan. Di kebun miliknya seluas setengah hektar, Andi menanam berbagai tanaman hortikultura seperti cabai, jagung, kacang buncis, dan tanaman lain. Kunjungan saya ke kebun milik Andi, selain untuk melihat langsung, juga untuk mendengar cerita langsung dari beliau. Jadi Pak, Pian di sini ini selain bertanam lombok, bertanam apa lagi? Kacang buncis, jagung. Oh, banyak, Pak. Sampai belakang sana kah? Iya. Sudah ada yang menukari ke Pian kah? Kadang-kadang dijual ke pasaran. Kalau ada pengumpul ya, dikirim ke pengumpul. Tapi selama ini, Bang, Pak, sudah ada pengepul yang bekerja sudah sama ada. Kepian? Sudah. Dari cerita Andi, selama ini ia menyiram tanamannya dengan cara manual, tanpa bantuan alat. Untuk tanaman cabai, ia mengaku bisa menanam dua kali dalam setahun. Saat musim hujan, tentu tidak ada masalah. Namun, pada musim kemarau, ia harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk merawat tanaman miliknya agar tidak gagal dan merugi. Gendelanya masalah jurang kemarau tuh, nah. Lalu masalah air lah yang gendelanya di sini. Bila musim kemarau kenapa, Pak? Kurang air itu. Kurang air lah. Itu tuh efeknya ke tanaman pianya apa, Pak? Ya otomatis kan kalau kurang air pasti kada berhasil tuh, nah. Jadi bilanya pas musim kemarau tuh kemungkinan gagal lah, Pak? Ya gagal lah hitungannya kalau kurang air tuh. Berarti kalau tanaman lombok nih, lombok keriting lah ini, Pak. Ya. Berarti memang harus pengairan stabil, Pak lah. Iya. Jadi untuk selama ini, Pak, selama setahun tuh Pian kira-kira bisa menanam berapa kali kalau terlepas dari yang kemarau tadi? Kalau dua kali bisa. Yang berhasil, Pak? Yang berhasilnya. Selama ini, Pak, pas musim kemarau itu Pian tetap Pian tanami kah atau ulung, stop dulu kayak, Pak? Belum tetap Pian tanami, cuma ya wahananya ya gagal, bisa gagal tuh, Pak. Oh, jadi untung-untungan, Pak. Untung-untungan, masalah air nih, Pak, tadi. Selain hortikultura, Andi juga menanam padi. Dalam setahun, ia hanya bisa menanam padi di sawahnya sebanyak satu kali. Masalahnya sama, sulit untuk mengairi sawah saat musim kemarau. Padi bertanam juga? Kayak apa, Pak? Hasilnya, apakah kesulitan di pengairan juga atau jalan aja selama ini? Sama juga. Kalau karena kemarau, waktu panen tuh ya di pengairan juga. Masalah padi ini. Pengaruhnya apa itu, Pak? Ya, hasil tadi kurang. Maksudnya kurang banyak? Kurang banyak lah. Mungkin ada solusi untuk masalah ini. Meminjam Alsintan di Dinas Pertanian bisa lebih mengefisiensikan pekerjaannya. Saat ditanya soal Alsintan, ia mengatakan belum pernah mencoba meminjam Alsintan di Dinas Pertanian. Nggak pernah. Ya, kada pati tahu lah, Rin. Sejauh ini belum tahu, Pak, lah.
permasalahan pengairan untuk tanaman hortikultura dan tanaman padi di musim kemarau tentu menyulitkan petani di desa Juwai ini. Permasalahan ini bisa jadi hambatan bagi mereka untuk lebih maju. Sekarang saatnya saya menuju ke Badan Penyuluh Pertanian atau BPP Tanjung untuk melihat adakah solusi dari permasalahan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Habar Tani. Nah, sahabat tani, beliau adalah Usman, Kepala Badan Penyuluh Pertanian Tanjung. Saya datang mengutarakan kegelisahan Andi soal sulitnya mengairi lahan tanaman hortikultura dan sawah di musim kemarau karena letaknya yang jauh dari sungai serta alat yang seadanya. Di BPP ini kita beberapa contoh kita sediakan, seperti misalnya ada padi. Ini kita lihat ada padi. Padi yang dikelilingi pematangnya bunga refugia, ini fungsinya untuk hama. Jadi hama padi itu dia bisa lebih tertarik ke bunga refugia tadi. Nah, kemudian ada juga kita yang seperti Ibu bilang tadi bahwasanya kesulitan petani di dalam mengairi sawahnya tadi ya. Nah, kita punya embung. Ada embung di belakang, nanti kita melihat ke belakang. Embung ini fungsinya untuk mengairi. Baik mengairi sawah maupun mengairi menyiram bawang merah dan bawang putih. Dan yang fungsinya juga di samping ada embung itu kita buat budidaya ikan. Jadi ada beberapa manfaat ya Pak dari adanya embung tadi, tidak hanya untuk mengairi saja. Iya, ada beberapa manfaat. Jadi ada bisa juga untuk melihara budidaya ikan. Nah, kemudian fungsinya itu kotoran-kotoran ikan tadi, sisa-sisa kotoran ikan itu kita siramkan ke bawang merah itu dan bawang putih tadi itu. Itu fungsinya apa, Pak? Sebagai pupuk. Jadi oh, jadi pupuk kotoran organik. Ikan itu juga bisa jadi pupuk? Ya, itu pupuk. Saya penasaran organik. Nih, Pak. Mau lihat langsung kira-kira boleh nggak? Oh, boleh. Ayo kita lihat kalau begitu ya. BPP Tanjung sebagai pusat teknologi dan informasi mencoba menerapkan berbagai kajian ilmu pertanian. Wilayah kerja BPP Tanjung terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung yang terdiri dari 15 desa dan Kecamatan Muara Harus yang terdiri dari 7 desa. Menurut Usman, ia dan para penyuluh yang tergabung di BPP Tanjung ini ingin memberikan contoh penerapan kajian ilmu tersebut pada para petani. Salah satunya penerapan embung mini untuk pengairan tanaman horti dan sawah. Jadi ini yang embung yang saya sampaikan tadi sekaligus kolam terpal untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada atau sebagai sumber air. Nah, air daripada kolam ini atau embung itu sumbernya bisa dari sumur bor, bisa dari sumur gali. Nah, ini kita pakai untuk menyiram yang apa yang saya sampaikan tadi, menyiram dengan teknologi sprinkler namanya. Embung mini selain digunakan untuk menyiram tanaman, juga dimanfaatkan oleh BPP Tanjung untuk budidaya ikan. Ikan yang dibudidayakan di embung ini adalah jenis lele. Sengaja dipilih karena masa panennya yang lebih cepat. Kata kepala BPP Tanjung ini, kotoran ikan lele di embung bisa jadi pupuk untuk tanaman yang ada. Karena ikan memerlukan sirkulasi air, hampir setiap hari air di embung ini diganti. Keuntungan ganda, air yang dibuang dimanfaatkan untuk menyirami tanaman. Yang bikin saya penasaran, berapa modal untuk membuat embung mini dan instalasi sprinkle waternya? Mampukah petani membuatnya? Bisa. Jadi ini kan enggak seberapa sebenarnya modalnya ya. Jadi paling tidak ini kan kita sediakan terpal, Bu ya. Kalau ini kan ukurannya 5x6, jadi kita perlu yang ukuran terpal 7x8. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa sumber airnya kan mudah. Dari air hujan, dari air sumur, dari air sumur pompa, gali. Nah, kemudian modalnya enggak seberapa. Jadi cukup kita gali kalau ada halaman kita atau mungkin di persawahan ada lahan-lahan yang kosong. Dengan luas 5x6 itu sudah bisa kita gali sampai misalnya 1 meter sampai setengah meter. Nah, lalu kita
kasih terpal itu tadi, kemudian sudah jadi. Ini mudah sekali. Untuk alat dan instalasi, sahabat tani tidak harus mengeluarkan modal banyak. Untuk alat seperti mesin pompa, sahabat tani bisa mengajukan permohonan peminjaman Alsintan melalui kelompok tani pada Dinas Pertanian, atau bisa ke BPP masing-masing. Kemudian, BPP yang akan menyampaikan permohonan ke Dinas Pertanian. Cukup mudah, bukan? Yang penting memang benar-benar serius siapa ingin mengembangkan sawahnya tadi. Jadi pasti dibantu juga dari Dinas Pertanian. Iya, gitu. Yang penting keuletannya, iya. Keinginannya, kedekatannya, kemauannya. Semua ada. Jadi, nah, melalui BPP inilah, di BPP misalnya kelompok-kelompok tani mengajukan apa yang dia perlukan. Melalui BPP nanti kita fasilitasi melalui Dinas Pertanian. Nah, itu. Embung mini dan sprinkle water hanya salah satu contoh teknologi pertanian yang ingin disampaikan oleh BPP Tanjung pada masyarakat, khususnya petani. Selain mudah digarap, embung mini punya manfaat ganda untuk petani. Ini adalah lahan di BPP Tanjung. Di lahan seluas hampir 1 hektar ini, ditanami padi, bawang, cabai, serta tanaman-tanaman lain. Ini adalah tempat para penyuluh di BPP Tanjung mencoba berbagai inovasi dan kaji terap untuk kemajuan pertanian. Dengan sedikit lahan, dia bisa memelihara ikan, dia bisa menanam sayur, dia bisa menanam padi. Nah, ini teknologi yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat tani yang ada di Kabupaten Tabalong. Iya, jadi satu inovasi ini bisa untuk beberapa manfaat begitu Pak ya, ya untuk beberapa pertanian. Beberapa komoditi lah iya, bisa diadukan dengan itu tadi, dengan lahan yang tidak terlalu luas misalnya kan, seperti yang kita lihat di BPP ini kan luasnya cuma ya kurang lebih 1 hektar lah ya. Iya. Tapi bisa ditanami bermacam-macam ya Pak? Ah, bisa untuk contoh-contoh semua ketika ada masyarakat petani kita ke sini. Kita ibu lihat tadi kan ada padi, iya. Ada kolam, kita bisa nanam bawang. Bawang putih, bawang merah, kemudian cabai kita bisa nanam dengan sistem tumpang sari itu tadi. Tumpang sari, ya. Selalu ada solusi untuk permasalahan petani. Embung mini hanya satu contoh kecil yang bisa diterapkan para petani untuk mengatasi permasalahan pengairan yang mereka alami. Jangan kemana-mana, Habar Tani akan kembali setelah jeda berikut ini. Sprinkle water dan penggarapan lahan sawah serta tanaman hortikultura di BPP Tanjung ini dikerjakan bersama secara gotong royong oleh 19 penyuluh yang tergabung di BPP ini. Menurut Usman, ini untuk memberi contoh pada para petani bahwa teamwork sangat penting. Ini semua ini juga dibantu oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian melalui bidang penyuluhan mengenai pendanaan. Tetapi kalau tenaga-tenaganya, ya kalau memang kita bisa upahkan, ya kita upahkan. Tetapi kalau mungkin yang ringan-ringan seperti penyiangan, iya. Pengumpanan, memberi umpan tiap hari kan, ini kalau kita gaji orang kan mungkin ya agak sedikit lah keuntungannya. Nah, teman-teman di BPP inilah yang membantu saya di sini. Memberikan contoh kepada petani bahwa bukan kelompok saja yang disuruh bekerja sama, tetapi kita di BPP juga memperlihatkan bagaimana kita bekerja sama sehingga ini semua bisa terlaksana tanpa kerjasama. Iya, jadi bisa. BPP juga tidak hanya masalah teori dan teori, tapi memang praktek sendiri juga. Prakteknya juga ke depannya masyarakat bagaimana bekerja sama. Sahabat tani,
kita akan beralih dari embung mini dan sprinkle water ke layanan-layanan yang disediakan BPP Tanjung untuk para petani. Di BPP Tanjung ada penyuluh pertanian programmer, namanya Eka Rismawina. Tugasnya mengarahkan penyuluh pertanian di wilayah kerja penyuluhan pertanian di bawah binaan BPP Tanjung untuk meneruskan program yang dibuat BPP melalui program tingkat kecamatan. Saat ini, khusus untuk layanan ke petani, BPP Tanjung punya dua jenis layanan. Yang pertama adalah layanan klinik konsultasi untuk petani. Kita terbuka setiap hari jam kerja. Kemudian yang kedua, pusat inkubator agribisnis. Pusat inkubator agribisnis ini semacam pelatihan-pelatihan di dalamnya, di mana kita membimbing serta mengarahkan dan mendampingi petani agar mereka ke depannya bisa menjalankan usaha agribisnis yang lebih baik. Jadi better business begitu. Paling pacarnya lebih mbak kali kayaknya enggak ya, pasti membantu orang tua dulu. Nah jadi kita, keinginan kita kalau mampu bisa itu, usaha kita diperbaiki. Salah satu contoh layanan pusat inkubator agribisnis yang sudah dilaksanakan dan dirasakan petani adalah pemberdayaan kelompok tani dengan sistem kebersamaan ekonomi. Tujuannya adalah penguatan kelembagaan kelompok tani agar bisa lebih bertanggung jawab, kuat, dan mandiri ketika menerima program-program yang diluncurkan pemerintah daerah maupun pusat. Kemudian ada pelatihan pengolahan hasil horti yang berisi pemberdayaan kelompok tani, cara menemukan ide produk yang akan dijual, digital marketing dan branding image, serta pengolahan hasil sesuai dengan spesifik lokal dari petani yang bersangkutan. Deskriptif juga ada boleh di dalam membuat merek. Jangan menambahi kata. Kemarin di Kecamatan Tanjung, kita ke arah pengolahan hasil bolu labu, yaitu kita namai bolu duta, kemudian pengolahan hasil jahe merah, ya sari jahe. Kemudian kemarin juga untuk wilayah Kecamatan Muara Harus, sesuai spesifik lokal, kita mengangkat ciri khas Kabupaten Tabalong, yakni langsa Tanjung, yang kita buat menjadi dua macam tipe varian. Yang pertama sirup langsat kemarin, yang kita kasih nama Silanjung, sirup langsat Tanjung, dan yang kedua varian Salanjung atau selai langsat Tanjung. Pusat inkubator agribisnis juga, BPP Tanjung menawarkan pelatihan budidaya jamur tiram. Pelatihan ini fokus bekerja sama dengan desa-desa menggunakan anggaran dana desa. Untuk jamur tiram kita itu dalam bentuk paket. Jadi yang pertama kita pelatihannya juga lengkap. Pelatihan pemberdayaan lagi-lagi, karena kita dalam setiap program selalu menyertakan kegiatan pemberdayaan dengan sistem kebersamaan ekonomi agar mereka siap menerima program. Kemudian pelatihan budidayanya sendiri, yang jamur tiram itu mulai dari disiapkan bahan, alat, dan sebagainya. Kemudian kita ajari bagaimana cara membuatnya, jadi ada teori dan praktek. Kemudian yang ketiga, ada labeling dan marketingnya untuk jamur tiram, nanti diolah hasil mau menjadi apa, misalkan keripik jamur tiram atau tergantung keinginan petani begitu. Nanti kita arahkan pada saat desa maunya ke arah mana hasil dari jamur tiram ini. Jadi di sanalah nanti kita bimbing bagaimana membranding, membuat branding, memperkuat agar disukai masyarakat ketika dijual. Kemudian
dijual dalam media digital, misalkan melalui media sosial yang saat ini, yang memang saat ini kita baru yang gratis ya, dengan marketplace misalnya Shopee atau Bukalapak, kemudian Facebook atau Instagram begitu, yang cepat saja. Kemudian yang terakhir, ketika sudah selesai dengan pelatihan, kita tidak cuma sampai di situ, kita dampingi sampai 6 bulan sampai mereka panen dan memasarkan begitu untuk satu kali panen. Selain penyuluh programmer, di BPP Tanjung juga ada penyuluh supervisor. Ia adalah Yana Mulyana. Lalu, apa tugasnya? Tugas supervisor itu memberikan motivasi, melakukan pengawasan terhadap kinerja penyuluh pertanian di lapangan, melakukan pendampingan, pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi para penyuluh pertanian yang mungkin belum mampu atau belum mengerti tentang teknologi terbaru, tentang metode penyuluhan yang direkomendasikan dari Kementerian Pertanian. Untuk di BPP Tanjung, untuk supervisi, program kerjanya pertama memang melakukan pengawasan. Saya melakukan, membuat sebuah jadwal per bulan ini, melakukan beberapa kali kunjungan atau sidak lah, kunjungan terhadap kinerja penyuluh pertanian, dan alhamdulillah memang penyuluhnya aktif semua di BPP Tanjung. Selain itu, ia juga mendampingi para penyuluh di BPP Tanjung dalam hal kegiatan pengkajian. Saat ini di BPP Tanjung ada 3 kegiatan pengkajian, yaitu pengkajian budidaya varietas padi Invare 33. Kemudian ada pengkajian bawang merah dan cabai merah. Sampai saat ini memang kami melakukan pengkajian-pengkajian yang belum pernah dilakukan oleh petani. Jadi bawang merah dengan menggunakan sprinkle ini petani belum ada untuk wilayah BPP Tanjung. Jadi kami coba apakah nanti dengan menggunakan sprinkle ini bisa diterapkan di tingkat petani atau tidak. Kalau misalkan tidak bisa, kita harus bisa mencarikan alternatif lain sehingga permasalahan dari bawang merah itu bisa teratasi. Saya berharap para penyuluh dan para petani tetap semangat dengan kondisi yang saat ini. Jangan patah semangat, kita melakukan budidaya tanaman di rumah masing-masing, memanfaatkan pekarangan, karena kondisi yang saat ini jangan sampai kita terjadi kerentanan pangan. Karena pangan seluruh Indonesia, pangan seluruh Kalimantan Selatan ataupun Kabupaten Tabalong itu ada di tangan para petani, dan ujung tombaknya adalah para penyuluh yang memberikan semangat para petani untuk melakukan budidaya. Untuk kelompok tani di wilayah kerja BPP Tanjung, agar memanfaatkan segala fasilitas yang sudah kami sediakan di BPP, baik itu klinik konsultasi agribisnis maupun pusat inkubator agribisnis, agar kelompok tani jangan malu-malu untuk hadir atau berkunjung ke BPP setiap kali menemukan masalah. Jadi baik itu petani yang ada di dalam kelompok tani maupun yang di luar kelompok tani, semua kita layani di jam kerja begitu. Sahabat tani, kita sudah mengulas embung mini dan sprinkle water sebagai inovasi tani yang mempunyai banyak fungsi. Begitu pula fungsi BPP bagi petani. Sekarang saatnya kami undur diri. Semoga episode kali ini bermanfaat bagi sahabat tani. Saya Antung Nurahmi undur diri. Jangan lupa saksikan terus Habar Tani hanya di TV Tabalong.